Forum Gerakan Masyarakat untuk Perubahan Gempur melakukan rapat kerja kedua di Rumah Haji Nuryadi Pertanjungan Petarukan, Rabu 3 Maret 2021. Dalam rapat kerja itu, moderator rapat sekaligus bendahara Gempur, Ulil Albab, memberikan kesempatan kepada masing-masing ketua bidang untuk menyampaikan program kerjanya dan selanjutnya diserahkan ke Ketua Umum Edi Kusnedi. Sebelumnya, Forum Gempur ini telah melaksanakan rapat kerja pertama di Pendopo Dinas Pariwisata Komplek Wisata Waterboom Widuri Pemalang. Dari bidang pertanian dan perikanan, Sudianto menyampaikan program dan usulan diantaranya perlunya penyediaan laboratorium untuk kegiatan pelatihan perikanan. Untuk bidang pertanian, Gempur sudah bekerjasama dengan pihak ketiga yang telah menyediakan lahan percontohan 5 hektar di Kecamatan Pemalang, juga adakan kerjasama dengan penyedia pupuk jenis organik dan cair yang nantinya akan dipasarkan ke masyarakat guna membantu permasalahan kelangkaan pupuk dengan sistem yarnen, membayar saat panen, dan yang diprioritaskan bagi kelompok-kelompok tani. Sedangkan dari bidang UKM dan ekonomi kreatif mempunyai program untuk budidaya jamur merah. Adapun dari bidang penelitian, pendidikan, dan kebudayaan akan memperjuangkan kesetaraan gender, mengadakan pelatihan dan kursus-kursus seperti menjahit dan keterampilan lainnya, serta membuka warung rakyat, yaitu menjual lauk-pauk yang sudah masak dengan bersifat sosial harga merakyat. Bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan yang disampaikan oleh Haji Safrobi mempunyai program bedah rumah, birokrasi kepengurusan KTP dan KK agar dilakukan di kecamatan, santunan-santunan baik anak yatim piatu maupun janda tua, menertibkan anak pang, dan lainnya. Untuk program bidang pengawasan dan pelayanan publik, media dan hubungan antar lembaga, serta bidang advokasi dan pendampingan yang disampaikan oleh Angger, selaku koordinator menyampaikan meminta surat mandat atau surat perintah untuk mengawal dan mengawasi kebijakan pemerintah dari segala tingkatan, diantaranya pengawasan anggaran yang bersumber dari DD, ADD, PKH, dan anggaran lainnya. Ini kesimpulan dari rapat kedua ini adalah kumpulan dari ide-ide teman-teman dari bidang-bidang masing-masing yang sudah ada dilaporkan, dan rencana nanti akan dibuat semacam blueprint untuk disampaikan kepada Pak Bupati. Nanti juga kami jadwal untuk penyampaian itu juga melakukan audiensi untuk dengan Pak Bupati, kira-kira bisa menerima kita dengan, karena tempurnya anggotanya agak banyak, jadi kami nanti menyesuaikan, bisa berisi dengan Bupati untuk menyampaikan laporan-laporan dari rapat program kita.